Hi guys, welcome back to my YouTube channel di It's Iron Channel. Hari ini aku mau bikin video nih guys. Videonya tentang apa? Yaitu tentang mereview updatean terbaru dari Sakura School Simulator. Tapi ini ada banyak part ya guys. Dan ini part satunya dulu ya guys. Dan maaf banget aku udah jarang upload karena aku tuh kira ya males gitu lah. Jadi aku tuh reviewnya kayak agak cepet gitu ya guys. Jadi pertama di sini tuh ada bedroom si girl, rumahnya si home girl ya ini guys. Nah itu tuh berubah. Jadi ini tuh kayak pink gitu, serba pink. Terus TV-nya ini apa tuh home theaternya itu ada speakernya gitu guys. Lalu ini kayak pakai karpet lebih banyak gitu guys kayaknya ya. Ini karpet di atas karpet ya, ngomong-ngomong yang coklat ini. Lalu ini apa tuh toiletnya, karpetnya doang yang berubah, karpet dan agak furniturnya gitu. Kalau di toilet kayaknya nggak ada yang berubah, tapi cuman kayak lantai sama tehel apanya gitu, pokoknya kayak aksesorisnya doang yang berubah ya guys. Lalu kalau di sini tuh berubahnya adalah meja dan ada meja belajarnya itu berubah. Tapi guys, masalahnya itu kalau duduk tuh kayak aneh gitu. Dan lalu di sini tuh kasurnya kayak di lock house ya guys. Lalu AC-nya itu pindah ke sini atau memang ke sini ya? Gak tahu juga aku. Dan ini kasurnya itu kayaknya mirip di lock house tahu aku ya guys. Nah, lalu kayak ada lampu kucing gitu. Jadi kebanyakan tuh ada logo kucing gitu guys. Di lock house tahu aku ya. Lalu ada gambar, gak tahu gambar apa. Terus ada vas bunganya, lalu ada AC-nya. Terus ini fireplace-nya ini kayaknya gak berubah. Lalu ini apa tuh lampu-lampunya berubah ya guys. Lalu mejanya ini kayaknya gak ada yang berubah ya. Oh ada ya guys, ada meja sama kursinya gitu guys. Lalu ini kulkasnya jadi kayak coklat gitu. Lalu di sini tuh ini bolong gitu guys, dan itu tuh kayak mengganggu suasana gak sih? Kalau menurut aku ini bolong itu kayak ganggu suasana. Tapi ini kayak gelasnya itu tambah banyak. Lalu ada microwave atau kayak apa tuh namanya? Microwave lah ya. Lalu di sini tuh kayak ada mangkok-mangkoknya gitu guys. Lalu ini tuh banyak banget guys, benar-benar. Dan ini banyak banget yang update di rumah si girl. Lalu ini lemarinya berubah, pintunya berubah. Pokoknya ini pintunya jadi slide door gitu. Kan biasanya pintunya itu yang kayak pintu kayak buka guys, bukan geser gitu. Lalu ada lantai 2 guys. Dan maaf ya guys, aku reviewnya baru sekarang. Tapi youtuber yang lain tuh udah reviewnya duluan sebelum aku ya, tapi gak apa-apa lah ya. Lalu aku tuh di atas ini karena kosong, aku bikin kayak bedroom. Lalu ini ada tempat tidur untuk bayi, tempat tidur untuk aku, untuk si Sakura. Nah, ini gimana? Nah ini gak bisa. Lalu ini ada action buat stroller. Strollernya ini untuk aku gunain sama Mio sama Rita ya guys, karena menurut aku tuh mereka masih bayi gitu. Dan ini sorry guys. Lalu ini tuh ada kayak kolam renang. Terus ada laci. Lalu atasnya ada laptop. Nah lalu ini ada lemari baju aku. Lalu bajunya ini hitam putih semua ya guys. Lalu di sini tuh ada kayak rak gitu, kayak rak buku. Terus udah, atasnya gak ada apa-apa lagi. Switch again. Lalu guys, di update terbaru yang benar-benar aku suka banget, sebangetnya itu adalah ini. Ada sepeda. Lalu di itemnya juga ada sepeda ya guys. Ini aku dorong aja di sini. Ini sepedanya jadi ada dua guys. Ini yang warna hitam itu dari Profs, dan yang warna biru itu bukan dari
sih boy. Jadi review kali ini aku reviewnya itu cuman dua rumah ya guys. Maaf soalnya kayak videonya itu gak sempet gitu. Lalu ini ada lemari juga sama kayak di home girl. Tapi yang aneh itu kayak ini melayang gitu gak sih guys? Itu aneh guys menurutku. Lalu ini ada home theater yang sama kayak di home girl. Lalu ada kursi, tapi ini yang benar guys, duduknya kayak gini. Lalu ini ada foto yang kayak di ruang tamu si rumah, di rumahnya girl. Lalu ini ada tempat tidur dua yang kayak di home girl. Lalu ini ada air conditioner di atas itu. Lalu di sini ada AC dock yang garang banget guys, ini masih sama. Lalu di sini ada home, ada kamarnya si boy. Kamarnya si boy. Lalu di sini tuh ada tempat ganti bajunya. Lalu ada home theater lagi. Si boy kayaknya ya guys bisa beli PS4. Lalu ini kayaknya PS4 yang di bawah ini. Lalu ada beli home theater mini ini kayaknya. Lalu beli komik, lalu beli home theater, lalu beli speakernya juga. Terus di sini tuh ada kayak apa nih namanya? Radio, tapi ini bisa kira gak? Tadi guys. Lalu ini ada komik-komik si boy. Lalu ada PC si boy. Lalu ini ada lampu masih sama. Lalu karpetnya ini kayak catur gitu guys. Lalu kita review toiletnya, ini masih sama, beda lantai, atapnya sama karpetnya doang ya guys. Next doang ya guys. Lalu di sini tuh ada dapur yang serba merah guys. Lalu di sini tuh ada sama kayak di home girl tapi cuman lebih kecil ya guys, itu peralatan app kayak lacinya itu lebih kecil. Lalu di sini tuh di ruang tamunya itu ini guys kayak sofanya itu berubah warna hitam, mejanya warna coklat, lalu ada lampu yang gede banget. Lalu di sini ada gambar, tahu tulisannya apa itu. Jadi guys, sekian review aku kali ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Tapi sebelum itu, ini aku mau ngasih tahu satu bug yang aku dapat dari YouTube. Jadi bugnya itu pertama kalian tuh harus naikin satu sepeda. Sepedanya aku usahain naikinnya itu yang untuk orang dewasa ya guys. Buat lagi dari gameplay. Lalu ini tuh karena, kenapa aku bilang dari usahain pakai yang ini? Karena menurut aku tuh sepedanya cepet guys. Alah, ngebug ini, bukan ngebug sih, kayak macet gitu kontrolernya. Lalu di sini kalau kita goes terus kita ke sini. Nah, tahu aku ngebug ini guys jadinya. Ya, salah guys. Jadi sekian video aku kali ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye guys.